Lagi ngapain kamu? Oh, aku lagi baca tentang buku Dewa dari Kerajaan Majapahit. Oh, kerajaan yang terkenal itu bukan? Oh iya, kerajaan yang terkenal itu. Siapa sih yang nggak tahu tentang Kerajaan Majapahit? Pasti banyak orang yang tahu. Bener juga. Kayaknya seru nih kita ngebahas tentang Kerajaan Majapahit. Wah, pastinya seru. Halo semuanya. Di sini kita akan membahas tentang Kerajaan Majapahit, dimulai dari raja pertamanya, raja yang terkenal, raja lain-lainnya, dan keadaan sosial, budaya, ekonomi, serta keruntuhannya. Sebelum itu, perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Zulaika Vera dari kelas 16. Saya Adam Buta Tarigan dari kelas 16. Oke, lanjut. Siapa sih di sini yang nggak tahu sama Kerajaan Majapahit? Nah, di sini aku sama Adam akan menjelaskan secara singkat mengenai Kerajaan Majapahit. Jika kalian ingin melihat secara detail, kalian dapat melihatnya dalam buku sejarah maupun situs online yang menjelaskan tentang Kerajaan Majapahit. Nah, di sini Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang paling terkenal dengan wilayah yang paling luas di antara kerajaan lainnya. Dan juga Kerajaan Majapahit terkenal dengan Sumpah Palapanya yang dicetuskan oleh Mahapati Gajah Mada yang namanya juga dijadikan nama universitas yang sangat terkenal, yaitu Universitas Gajah Mada di Yogyakarta. Dan juga kenapa sih ya Majapahit bisa berdiri, dan juga kenapa namanya Majapahit? Tahun 1292, Raja Kartanegara yang merupakan penguasa Singasari tewas dan digulingkan oleh Jayakatwang yang merupakan penguasa Gelang-Gelang. Dan ternyata Raden Wijaya yang merupakan menantu Kartanegara lolos dan diampuni oleh Jayakatwang dan menjadikannya sebagai untuk mengabdi kepadanya. Setelah itu Jayakatwang menyuruh Raden Wijaya untuk membuka hutan Tarik sebagai tempat berburu. Bagi Raden Wijaya, tempat tersebut tidak hanya untuk tempat berburu, namun dijadikan juga sebagai tempat pemukiman. Setelah memasuki hutan tersebut, pasukannya dan Raden Wijaya menemukan buah yang bernama maja yang berwarna hijau dan ketika dimakan ternyata pahit. Kejadian tersebutlah yang membuat pemukiman tersebut bernama Majapahit. Nah, Kubilai Khan yang merupakan dari Kerajaan Mongol mengutus orang Tartar untuk menyerang Kartanegara sampai meninggal. Namun ternyata Kartanegara sendiri sudah meninggal. Oh, kenapa ya Kubilai Khan bisa ingin mempunyai niat untuk membunuh Kartanegara? Itu dikarenakan dia Kartanegara sendiri melukai utusan Kubilai Khan sehingga membuat Kubilai Khan kesal. Dan setelah itu dalam Kitab Pararaton, Raden Wijaya dan orang Tartar bekerja sama untuk menyerang Jayakatwang. Dan ternyata pertarungan tersebut dimenangkan oleh Raden Wijaya dan orang Tartar. Perangan tersebut selesai, Arya Wiraraja memberikan masukan kepada Raden Wijaya untuk mengusir orang Tartar. Arya Wiraraja sendiri merupakan politisi yang diusir oleh Kartanegara. Nah, setelah itu terbentuklah kerajaan yang bernama Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya. Pusatnya sendiri berada di Trowulan atau sekarang dekat Kota Malang. Setelah sepeninggalan Raden Wijaya digantikan oleh Jayanegara yang mendapatkan julukan yaitu Kala Gemuk, berarti lemah dan jahat. Karena sifatnya itu, banyak rakyat yang memberontak dan ingin keluar dari kerajaan tersebut. Sehingga dengan mudahnya kerajaan tersebut diambil oleh kerajaan lain. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kerajaan tersebut diambil kembali oleh Jayanegara dengan bantuan Drak Putih. Setelah sepeninggalan Jayanegara, digantikan oleh Tribhuwana Tunggal Dewi. Dikarenakan dia tidak mempunyai anak, makanya dia meneruskan tersebut kepada saudaranya. Setelah dipimpin oleh Tribhuwana Tunggal Dewi, kerajaan tersebut kelihatan megah dan besar. Dan dilanjutkan oleh Hayam Wuruk, yaitu anaknya. Pada masa itulah puncak kejayaan Majapahit dan luasnya wilayah Majapahit. Tentunya Majapahit
diurus tidak hanya Hayam Wuruk saja, namun dibantu juga oleh Gajah Mada, Mahapatinya. Gajah Mada sendiri dibantu oleh armada laut yang dari Majapahit yang kuat, dan juga dibantu oleh para bawahannya yang bernama Aditya Warman dan Laksamana Nala. Setelah itu, wilayah Majapahit itu luas sekali. Majapahit berhasil menaklukkan banyak wilayah, yaitu seperti Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik, atau Singapura, dan beberapa pulau Filipina. Kerajaan Majapahit juga memiliki hubungan dengan Kampa, Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Oh iya, untuk materi tentang Kerajaan Majapahit selanjutnya akan dijelaskan oleh Adam ya. Tapi di sini bukan Adam Suseno, yang suaminya Inul Daratista. Oke, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Majapahit. Yang pertama ada kehidupan politik dari Kerajaan Majapahit. Untuk beberapa petinggi di kerajaannya dan para bangsawan di dalam kehidupan politik Kerajaan Majapahit, ada raja atau behri yang memerintah memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Namun, raja tidak dapat memerintah sendiri. Ia dibantu oleh beberapa petinggi kerajaan seperti patih, mahapatih, dan senapati. Patih adalah pejabat tertinggi kedua setelah raja dan bertanggung jawab dalam mengatur urusan administrasi dan keuangan kerajaan. Mahapati memiliki peran yang lebih besar dalam mengatur pemerintahan dan menjadi penasihat raja. Sedangkan senapati adalah panglima perang yang bertanggung jawab dalam mengatur keamanan dan pertahanan kerajaan. Untuk yang kedua, ada kehidupan ekonomi. Jika kita analisis kehidupan masyarakat di bidang ekonomi, sudah di bidang ekonomi Majapahit sudah mengalami perkembangan arah kemajuan, di mana mata pencarian mulai bervariasi, tidak hanya mengandalkan bidang pertanian saja. Penduduk yang bermata pencarian di luar pertanian semakin meningkat. Kemajuan kehidupan ekonomi di Kerajaan Majapahit tercermin pada mata uang yang sudah dipergunakan. Jenis mata uang yang berhasil dibuat yaitu dari bahan campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Selain itu, berdasarkan catatan biarawan Katolik Roma bernama Odorico, ia menyebutkan bahwa saat mengunjungi Istana Jawa, ia melihat istana tersebut penuh dengan perhiasan emas, perak, dan permata. Yang ketiga, ada kehidupan sosialnya. Tak hanya kehidupan politik kerajaan Majapahit yang kokoh, kehidupan sosialnya juga sangat beragam. Berbagai macam suku bangsa hidup berdampingan dan saling berinteraksi. Di antara suku-suku tersebut terdapat suku Jawa yang menjadi suku bangsa utama dalam kerajaan ini. Selain itu, Kerajaan Majapahit juga dikenal sebagai kerajaan yang sangat toleran terhadap perbedaan agama dan kepercayaan. Yang keempat, ada kehidupan budaya. Selain kehidupan politik Kerajaan Majapahit yang kompleks, kerajaan ini juga dikenal sebagai pusat seni dan budaya yang berkembang pesat pada masa kejayaannya. Sejumlah seni seperti tari, musik, seni rupa, dan sastra berkembang dengan pesat. Sastra Jawa seperti Kakawin, Nagar Kertagama menjadi salah satu karya sastra penting yang berasal dari Kerajaan Majapahit. Untuk yang terakhir, ada kehidupan pendidikan. Di bidang pendidikan, Kerajaan Majapahit juga memiliki sistem pendidikan yang maju. Pendidikan pada masa itu tidak hanya diperuntukkan bagi bangsawan, tetapi juga bagi masyarakat biasa. Salah satu contoh lembaga pendidikan pada masa itu adalah Sanggar Taman. Siswa atau
Sanggar Taman Siswa merupakan lembaga pendidikan yang didirikan oleh KI Hadjar Dewantara pada awal abad ke-20 dan terinspirasi oleh sistem pendidikan yang ada pada masa Kerajaan Majapahit. Yang terakhir ada kehidupan agama. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Indonesia pada abad ke-14 hingga abad ke-15. Kehidupan agama Kerajaan Majapahit didominasi oleh agama Hindu dan Buddha yang berkembang di Jawa pada masa itu. Agama ini membentuk banyak aspek kehidupan masyarakat seperti adat istiadat, sistem nilai, dan aturan sosial. Sejumlah candi dan bangunan suci dibangun di Kerajaan Majapahit sebagai tempat ibadah dan pusat aktivitas keagamaan. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Yang pertama yaitu banyaknya wilayah yang ditaklukkan yang melepaskan diri. Yang kedua terdapat konflik keributan tata. Yang ketiga meletusnya perang Paregak. Yang keempat ada semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Kerajaan Majapahit berakhir pada tahun 1527 setelah mendapatkan serangan dari pasukan Sultan Trenggana dari Demak. Sejak saat itu, wilayah kekuasaan Majapahit berpindah ke Kerajaan Demak. Pengaruh Kerajaan Majapahit dalam kehidupan masyarakat pada masa sekarang. 1. Subah Palapa menjadi pendorong bersatunya bangsa Indonesia. 2. Seni arsitektur seperti gapura yang masih banyak digunakan. 3. Agama Hindu menjadi agama mayoritas di Bali dan di suku Tengger. 4. Peninggalan sejarah sebagai lokasi wisata seperti Candi, Penataran, dan Komplek Trowulan. Yang 5. Semboyan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi semboyan bangsa Indonesia. Mungkin sekian video yang dapat kami tampilkan. Kurang lebih mohon maaf bila ada kesalahan kata atau perbuatan. Dan semoga ilmu tentang Majapahit ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.